Apakah sudah? Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja dengan tidak dipertanggungjawab? Ingat, cikgu ya, apa kita buat ni? Dia akan tanya di sana. Urusan tak tahu, majikan tak tahu, Tuhan tahu, rekod kita semua tahu. Lepas tu kadang-kadang kita tengok hidup kita tak berkah, banyak masalah. Pak gaji banyak pun tak cukup. Sebab kita tak amanah, tak ada sifat tanggungjawab. Mentang-mentang kita makan lantok bila. Kadang-kadang minta maaf. Nak keluar jabatan, keluar kan? Kau beli kipas off ke, aircon off ke? Tapi ada orang buat. Apa salahnya? Wah. Ini ajaran Islam. Bertanggungjawab. Yang seterusnya ialah bekerjasama. Ini penting. Bekerjasama, cooperation. Jangan kira. Kadang-kadang ai ni kerja ini dulu you buat. Kita dah relax habis apa salah kan? Mai kita tolong buat kerja. Kau mana? Okey, saya buat kan. Tak ada masalah. Esok kita sibuk dia pula tu. Islam tak ajar tentang kerjasama. Ada Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-tolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Kena tolong. Tak okey kerja kita nak ibadah. Kita tolonglah kerana Allah. Masya Allah. Dia kadang-kadang selfish. Penting diri. Habis kerja kita dia. Kita tengok magazine majalah gila-gila. Dia yang tak menjadi seri. Cuba buka tafsir Quran. Kau kan dia. Saya dulu masa kerja bank. Bila tak nak kerja, saya buka Quran. Quran dan laci. Saya daripada beli nak jadi ustaz. InsyaAllah, hampa tunggulah. Hampa esok, kau nak start. Orang peli saya dulu, masa kerja. Saya nak jadi ustaz, rajin baca Quran. InsyaAllah, satu hari, aku bukti kamu. Bukan dekat ceramah pula Pinang, ya, tuan-tuan. Saya ceramah satu Malaysia tu. Tiap-tiap bulan, selama. 3 tahun. Dan depan nak pergi Terengganu 5 hari Johor, Pahang, Tih. Tak apa lah, bukan yang kita. Saya ada driver. Driver apa lah, profesor? Profesor, bukan ada driver lah. Saya chauffeur driver. Hebat, duduk belakang pun dah. Orang bagi rumah pula tu, di sana. Cuma silap satu, dia tak bagi suri rumah. Suri rumah cari nyari, ya tak? Nak cari macam mana? Isteri saya duduk asyik ikut kan? Ceritanya. Jadi itu makna kita naklah tolong-tolong, bantu-membantu. Dalam perkara baik, jangan penting diri. Baru USL ni dari jadi cemerlang. Dengan sifat-sifat yang disebut berdasarkan Al-Quran. Seterusnya berbudi mulia. Ini lagi satu yang kami belajar. Kami dididik di Maybank. Berbudi mulia guna kataan. Kita ada courtesy campaign dalam bahasa Inggeris. Adalah Islam ajak kita supaya berbudi mulia. Ada? Ayat 83 Al-Baqarah. Wa qulu lin-nasi husna. Dan katakanlah kepada manusia dengan perkataan-perkataan yang baik. Kami diajak masa mimpin tuan-tuan. Walaupun kita ada masalah kerja banyak, utamakan pelanggan. Senyum ni kena berlakon. Walaupun tak kena terpaksa senyum, tapi tak pernah aneh lah. Masa berlakon, kita nak tunjuk adab yang baik. Guna kataan yang baik. Ya boleh saya tolong? Mahu. Kita bila main yang baik, ayah. Dah ada apa lah? Ada apa lah? Saya dulu sampai boleh cakap Cina lah. Masa kerja bank, pelanggan banyak Cina. Apa? Haji Ani, Haji Blue, Haji Lui, Haji Ali. Nama sedih kan keluar dia. Itu yang kong lah. Tentu saja keletong dan tentang-tentang. Cakap okian tu. Sampai akhirnya saya lancang kan bahasa Cina. Orang datang Melayu ni, Toti. Panggil kita pakcik, kalau makcik, A.I. lah. Apa itu makcik? Ai itu makcik. Tok Wan saya tak belajar ni, Tok Bu mati.
lopek-lopek tuan untuk itu cerita berbudi mulia, guna bahasa yang baik. Waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan kata yang begitu lah. Lalu orang macam bagus dengan setam biasa sampai-sampai ternyanyi konten. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu tak payah bagi selamat lagi ya. Sebab assalamualaikum ni cukup hebat. Kau tu pula jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga salam, rahmat, berkah. Tak mau. Kita good morning, tak ada apa, balik awal. Cuba kita sebarkan budaya salam. Air buka kita ada tu solihin. Tu salah satu yang Nabi ajar. Kita nak keluar rumah, kau pergi salam kat isteri tak? Abang ambil dulu nak. Nabi ni hampir ya. Cengir macam. Kita wait, assalamualaikum, bilum, salam. Mudah-mudahan kita tinggal dia dalam selamat, berbudi mulia, guna kataan yang baik. Walaupun ketika kita menghadapi masalah ataupun tekanan. Yang kesembilan, syukur. Macam mana syukur? Pertama, tuan-tuan yang ada kerja ni patut syukur sangat. Kan senang nak buat kerja. No? Cik Safian, berapa ramai penganggur-penganggur dengan golongan ijazah. Tuan-tuan yang masih bekerja ni cukup itu. Macam mana nak tahu tuan-tuan syukur tak syukur? Salah satunya, jangan salah guna nikmat nikmat Allah. Kemudahan yang dibagi oleh pihak pengurusan, jangan salah guna. Contoh, lecturers lah, ballpen. Bukan ballpen lah, pakai pen kan. Contoh saja, pakai sari lah, pen-pen lah. Dia berdiri. USM ni, jangan. Tu kufur namanya. Bah, pihak USM dia buat account. Dia ada accounting di department kan. Dan dia tengok, tahun ni USM bahagian apa, kejuruteraan awam ni, stationery, kalau tu lepas 100,000. Tahun ni, lepas tak cari loan kan, bagi motivasi, sebatang maktukkan tahan 2 tahun. Contoh lah. Kena-kena motivasi semua tertip kan. Ha, setahun sebatang kan. Kan? Tengok tu stationery berbanding 50,000 kan. Ai. Bagus. Ada penurunan. Ha, ketika tu urusan kena fikirlah. Kita dah jimat 50,000 macam buat ekonomi kat start. Ha. Tu syukur. Apa? Baca saya tekan di sekolah macam tu lah. Lagi boleh pakai-pakai. Jangan bentuk buang kan. Tambah kami bukan ada bantuan daripada mana-mana pihak. Hak duit cari dana saya tuan. Eh. Nak tinggal pun tak agama 30 staff tuan. Pelajar 90 orang, staff 30. Saya ingat satu-satu sekolah di dunia yang ramai staff sekolah saya. Cuba bayang nak tengok profesor 30 orang dapat yuran 8,000, kos operasi sebulan 25,000, tiap-tiap bulan dia fisik 17,000. Tapi alhamdulillah lah, tolong Allah saya yakin. Ni pun esok tu yang saya minta tukar tarikh. Sebab esok ada seorang korporat ramai daripada Selangor ramai tengok sekolah. Tapi dia nak bagi lah sikit pun Tak tahulah sikit bagi mereka. Kadang-kadang 100,000 sikit ni mereka kan. Saya kata yang ni ada tu tak boleh bagi 100,000, bagi 500,000. Bukan susah kan. Kelebihan saya tu sikit lah. Sebab saya di Selangor kerap ramai korporat sikit kan. Ceramah masjid, surau, rumah datuk. Kita ni main daripada akademi. Jadi kita boleh bahasa Inggeris, orang Selangor, dia syok macam tu. Boleh, Al-Quran sikit, ahir sikit. Jadi kita gabung tu. Jadi bang boleh hidup sikit. Kalau di Selangor, kita cakap di Selangor. Mana boleh cakap utara? Duk pergi sana, pak nakkan, balik awal. Pak nakkan. Apa dia? Apa saudara? Dia tanya apa dia? Kepala bapa. Tanya dua kali kenapa lah bapa? Macam saya pergi Indonesia tu kan. Kalau 2010 ceramah di Medan. Ceramah di Medan, profesor. Orang itu penuh kampung tu. Saya pun ibu-ibu bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Apa kata ustaz ni? Cakap Indo banyak. Tak pandai aku tengok puteri yang bertukar.
Itu saya cakap lagi ini, Ustaz. Maaf ya Pak, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak. Di antara bapak-bapak siapa kepala bapak? Kepala bapak itu ketua. Dia boleh buka, dia kata ketua. Kepala bapak. Kepala polisi, kepala bapak. Orang Indonesia itu tanya balik, kapan Pak Ustaz, kapan siapa mandi? Ha, balik awal dia. Nak bilang itu lah kadang. Ada itu maknanya begitulah, syukur. Kenapa kita perlu syukur? Islam aja. Lagi kita boleh pakai lagi satu nak. Ketah ni kau. Dia ada 12 kosong kan. Kalau belah ni kita buat. Jangan buat, jangan buat. Hadap kamu. Kita siapa, kita buat ketah. Rah dia pun. Kan? Nak kira apa? Saya macam tu. Saya tak buat. Ini syukur. Tahun-tahun free stationery banyak. Ambil tu dia. Boleh sikit nak kira depan. Jangan. Belakang kosong. Kita guna belakang apa? Kenapa perlu syukur? Kerana Islam ajar kita. Surah Ibrahim ayat 7. Sejam lah. Sikit lagi boleh. Sampai berapa? 51. Boleh berkata-kata lagi nampak kan? Allah sebut dalam surah Ibrahim surah ke-14 di pertengahan ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu syukur akan nikmat-Ku, niscaya Ku tambah lagi. Bila kita syukur, kita tak salah guna, alhamdulillah. Nampak? Kita lagi boleh pakai. Kita anggap diri tuan-tuan. USM ni macam rumah kita. Ya, kita tak mau rumah kita jadi tunggang ayam. Ya, kita nak macam rumah kita. Nak keluar tengok off ni, off, lampu off. Okey tak? Ingat. Bila kufur, ni tuan balai. Kalau kamu kufur, azab kufur sekali. Akhir sekali. Ini yang saya sebut tadi. Di antara yang terpenting yang ialah surau. Kena ada mesyuarat. Ketua jabatan kena kerap sikit mengadakan pertemuan dengan anak buah dia. Kami paling tak ada undang-undang sekali dalam kita kerja. Sebab kita nak dengar juga keluhan kan? Staff bawah kita, subordinate kita, apa masalah yang dia hadapi. Tak mana dia tak puas hati dengan Syahri lo kan? Apa masalah ni? You mistreat sangatlah Syahri kan? Bukan kira street ni amanah. Maka kita jawab balik kan? Kalau you masa tak suka, nampak itu pintu besar. Syura. Kita baca dua ayat Quran yang Tuhan suruh kita bermesyuarat. Ali Imran 159 Asy-Syura ayat 38. Wasyawirhum fil amri. Dan wasyawirhum fil amri. Dan mereka bermesyuarat di dalam urusan-urusan mereka. Lagi satu ayat Asy-Syura bainahum. Dan mereka bermesyuarat di antara mereka. Wa amruhum syura bainahum. Dan mereka bermesyuarat di antara mereka dalam urusan-urusan mereka. Tapi bila kita tak buat mesyuarat, anak buah banyak ni dia nak luah perasaan. Kan? Saya tak tahu lah ISM sistem macam mana. Ni sedikit yang apa Islam aja yang saya ingin ketengahkan pada hari ini. Makna syura bermesyuarat ni. Dan ketika mesyuarat tu tuan-tuan dan puan-puan ni pula. Saya di sekolah alhamdulillah. Saya nak semua orang cakap. Tak mau saya lagi habis. Keluar boleh. Yang tadi kita bagi peluang, tak mau cakap. Tak mau saya pula berhadapan dengan semua ustaz-ustaz mengaji 7-8 tahun Syria lah, Yaman lah. Kan? Segi agama hebat. Tapi saya semacam ya, ceramah kat tu. Motivate tengok dengan ayat Quran tadi. Walaupun kita tak mengaji lama macam tu. Tapi kita nak ilmu, nak maklum balas. Apa yang dapat tak ustaz setuju untuk menambahbaikan USM, apa? Bila kita tak buat, tak selesai masalah. Betul tak? Kadang-kadang kita pun sebagai ketua, kadang-kadang kita tak nampi, kita pun ada kekurangan, ada kelemahan di sana sini ya? Dan kita mungkin tak sedar. Bila ada mesyuarat orang teruk, kita juga berubah. Jadi muslimin dan muslimat, itulah yang kalau tak salah saya yang ke-10 poin yang saya bawa pada pagi ini. Jadi saya rasa cukuplah sejam ya? Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan sedikit sebanyak
dapat dijadikan panduan bersama untuk kita terus makna mencipta kecemerlangan sebagai seorang pekerja, yang mana kerja itu sendiri adalah ibadah. Jadi sebelum saya mengundurkan diri, ada template itu, kalau tuan-tuan yang berminat nak hantar anak lelaki sahaja berumur 13 tahun, maknanya dia mesti lepaskan belajar 6, tempoh pengajian 5 tahun. Tapi yang tahun kelima tu dia pilihan. 4 tahun pertama kita target boleh habis 30 juzuk. Dia mengaji bahasa Arab, hafal Quran, hadis, mengajar Islam dan masyarakat. Ada akademi sebagai persediaan untuk SPM. Waktu kita staff ramai, sebelah petang semua akademi guru jemputan. Tapi kalau tahun kelima dia nak teruskan SPM, kita akan urus. Tahun depan, tahun pertama lah untuk SPM kami. Sebab tahun ni dah ada 10 orang kan. Sebab peringkat awal dia banyak yang keluar, ada 10 kan. Dan dia pakai telefon nak ambil SPM di situ. Dan tahun kelima kita akan fokuskan khusus untuk SPM saja. Yang saya nak sebut dalam pamphlet ni, tuan-tuan membuat, kalau rasa nak bantu banyak cara, ada wakaf yang kita tak ada hak, berapa pun boleh, masuk melalui account bank boleh, kita ada 3 bank, Mir Bank, CIMB, Bank Islam. Nah, ataupun yang kedua, kalau tuan-tuan dan perempuan selama ni duk bayar apa nama cukai pendapatan, kita adalah amil zakat negeri di Kedah, tapi amil zakat Perlis. Sebab Perlis saja tuan-tuan yang mengamalkan sistem Aziz Sattar Samsudin. Satu untuk kau, satu untuk aku. Dua untuk kau, dua untuk aku. Tahun lepas saya dapat kumpul 70,000 untuk pelepasan cukai. Sekolah dapat 35,000. Jadi tuan-tuan baca lah, kalau rasa nak bantu kami. Kami insyaAllah dengan resip rasmi pada Majlis Agama Islam Perlis itu, tuan-tuan akan dapat pelepasan cukai. Tengoklah apa yang tuan-tuan boleh buat. Lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati pertemuan kita. Ribuan kemaafan terkasar bahasa sebagainya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal ladzi ma li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.